cepat terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Sebenarnya koyo piye to wajahnya Diva iki? Apa aku kenal yo? Ayo, sedikit lagi. Bukan Des. Lagi ngapain toh di sini? Nggak cuci tangan di dalam? Misi ya, Bu? Hampir aja kelihatan. Tapi kok tadi waktu dia bicara dengan Mike, aku ngerasa suaranya kayak suara Centini yo. Apa aku salah dengar? Sukma. Ya, Sukma. Kenapa? Halo, Tante. Tante, sebelumnya saya tuh nyuwun ngapunten ya, Tante, sama Tante Gendis. Tante, Tante itu pernah ngomong gak sih sama Mbak Diva Syalala itu sebenarnya? Karena kan kemarin kan Tante yang pakai Diva Syalala di panggung Tante Gendis, toh. Enggak pernah tuh. Diva gak pernah bicara sama aku. Oh, kenapa toh Tante ya, Diva Syalala itu kok gak pernah mau ngomong, terus gak pernah mau menampakkan mukanya dengan ditutupin pakai kain tuh Tante, kenapa ya? Iya benar juga ya, baru kepikiran tuh sama aku. Enggak sih Tante, makanya itu Tante, saya itu selama ini tuh penasaran sekali sama mukanya Diva Syalala itu seperti apa. Dia tuh gak pernah mau buka penutup wajahnya Tante. Makanya saya tuh sampai ngotot, saya tuh sampai bagaimana sama Diva Syalala. Karena apa? Sampai sekarang detik ini pun saya tuh gak tahu mukanya itu seperti apa. Dia itu siapa sebenarnya Tante Gendis? Mbak Sukma sendiri pernah gak lihat mukanya Diva Syalala itu seperti apa? Mbak Sukma yakin nggak kalau dia itu Centini? Tante Gendis, ya baru dugaan saya aja sih Tante. Tapi mana mungkin ya Mbak Sukma ya? Orang ini aku sekarang lagi sama Diva. Loh, Tante Gendis, halo, ngapain tuh sama Mbak Diva Syalala Tante? Ini lagi di acara temenku baru buka toko HP. Loh, Tante, kalau misalnya Centini itu Diva Syalala, harusnya dia itu nggak ada di tempat tinggal itu sekarang loh Tante. Iya, mestinya sih kayak gitu. Oh, Tante Gendis, kalau gitu ya, saya cek dulu di rumahnya Centini yang sekarang, dia itu ada apa enggak ya? Kalau misalnya ini enggak ada ya, bisa jadi Tante, Diva Syalala itu adalah Centini, Tante. Ya udah, Mbak Sukma, kalau gitu aku harus buru-buru ke sana biar bisa cepat dibuktikan ya. Oh, iya Tante, ya Tante. Saya sangat setuju sekali Tante, sangat setuju sekali Tante. Di sini apa toko dimatiin ini langsung. Mau kemana toh Bu? Nyun sewu, jeng saya tiba-tiba ada keperluan mendadak. Ya udah kalau gitu tolong pamitin sama yang lain ya, saya nggak sempat pamitan. Saya duluan ya jeng ya, karena saya mau ngecek soal Diva. Jeng Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Diva, ayo silahkan. Terima kasih Bu, saya sudah kenyang. Buat saya aja Bu,
Perut Iki masih muat loh. Bu Ajeng, Bu Gendisnya mana? Kok sendirian? Orang mudeng aku, Jeng Silvi. Tadi katanya buru-buru, mendadak ada urusan. Gak biasanya begitu. Ya Allah, kenapa ya Bu Gendis? Apa jangan-jangan sudah curiga karo Centini gara-gara tadi? Mbak Diva, kenapa? Apa ono masalah sama Bu Gendis? Maksudnya Bu? Enggak, saya enggak ada masalah apa-apa sama Bu Gendis. Emangnya kenapa ya, Bu? Ya aku heran aja, Mbak. Tadi dia buru-buru. Katanya mau ngecek soal Diva. Lah, maksudnya ngecek jadwal apa ya? Kalau emang mau ngecek jadwal kosong, kan bisa langsung di sini. Ada artis sama manajernya. Iya toh? Oh. Paling soal honor Mbak Diva yang belum dibayar. Soalnya belum ada pelunasan, baru bayar DP-nya aja. Ono sing gak beres iki. Pasti kaya Ibu Gendis memang sudah curiga tenan karo aku. Loh, Mbak Diva mau kemana? Saya mau pamit pulang. Mau pulang sekarang? Iya. Mau saya antar? Iya, boleh. Gawat iki. Kalau Mas Adi nanti tahu tempat tinggal Centini, bukannya malah bakal makin bahaya. Tunggu. Nggak usah, Mas. Makasih banyak. Saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih banyak. Mari, Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ajo. Anterin Centini, Mas, sekarang, Mas. Kenapa sih, aku buru-buru? Soalnya nggak ada waktu lagi. Sekarang anterin Centini pulang, ya. Iya, kenapa? Aku buru-buru banget sih. Bukan, ini masalah Bu Gendis. Bu Gendis sepertinya tahu bahwa Centini itu adalah Diva. Ya ampun, yaudah, ayo naik. Centini atau bukan ya? Kok nggak kelihatan ya kalau itu Centini? Aku baru bisa pastikan itu Diva atau Centini kalau aku datang ke tempat tinggalnya Tejo. Masya Allah, Tin, kok bisa sampai ketahuan sih, Tin? Emang kamu nggak pakai cadar apa? Bukan gitu, Mas. Tadi itu ada namanya Bu Ajeng, temannya Bu Gendis, bilang bahwa Bu Gendis itu katanya mau ngecek soal Diva. Lah, Centini tuh curiga aja kalau Bu Gendis itu pasti pingin tahu bahwa Diva itu sopo. Pasti pikirannya Diva itu Centini gitu loh, Mas. Jangan-jangan Bu Gendis tuh dengar kamu pas kamu ngobrol, Tin, makanya dia curiga sama kamu. Kalau soal itu Centini nggak tahu, Mas. Aduh, terus Bu Gendis pergi udah lama belum? Berapa lama, Tin? Sekitar 15 menit yang lalu lah, Mas. Masya Allah, 15 menit yang lalu. Aduh, susah banget kita ngejarnya, Tin. Gimana ya? Waduh, iso stroke iki aku nih omongannya Sukma bener. Nek Diva itu Centini sebenarnya. Waduh, dari dulu aku mestinya mbukteke waktu Sukma ngomong. Jadi aku tuh gak main jodohin aja ke Fajar. Tapi aku tetap gak percaya kalau Diva itu Centini. Centini kan gak bisa apa-apa. Ngomong apa gak pengono kok Otson suruh nyanyi. Serah mungkin lah. Tapi aku mesti buktekke dhewe biar atiku lega. Ibu kemana sih? Kok ndak balik-balik? Halo, Fajar. Ibu di mana? Kok jam segini belum pulang, Bu? Lagi di jalan, Jar. Ibu mau ketemu sama Diva. Malam-malam begini, Ibu mau ketemu Diva di mana? Halo, Fajar. Jar, kamu tahu nggak sih Diva itu sebenarnya siapa? Fajar kan belum kenal dekat sama Diva, Bu. Mana aku tahu?
Ya wes, Jar. Nanti ibu terusin kalau udah sampai di rumah ya, ibu lagi nyetir nih. Aneh, ibu kayak merahasiakan sesuatu. Apa ada masalah ya? Apa ada hubungannya sama Diva? Silakan Bu Gendis itu sampai duluan. Pasti Cici ini akan dapat masalah. Udah Tin, tenang aja, tenang. Jangan panik ya. Ya gimana Cici ini gak mau panik, Thomas. Cici itu sampai sekarang gak akan pernah lupa bagaimana Bu Gendis itu mengungkapkan rasa gak sukai. Di saat Cici itu membela Bu Surti maupun orang-orang yang punya kios.